olahraga satu minggu cari lebah bisa kurus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiara Lovi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Burung gelatik atau yang biasa disebut dengan burung hias gelatik wingko saat ini memiliki banyak penggemar. Banyak jenis burung gelatik yang ada di wilayah Indonesia saat ini. Para pecinta burung mengagumi ocehannya yang nyaring. Burung ini banyak menjadi perhatian para pecinta burung karena nada ocehannya sangat nyaring dan keras. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang burung gelatik. Dan sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel Tiara Lovi terus berkembang. Dan pencet tombol lonceng supaya kalian dapat melihat video terbaru dari channel Tiara Lovi. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel Tiara Lovi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Burung gelatik mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Perawatannya juga cukup mudah, sehingga akan lebih gampang saat Anda memeliharanya di rumah. Burung gelatik memiliki suara yang tidak kalah dengan burung kicau lainnya. Burung ini memiliki kicauan yang bervariasi serta nafas yang kuat. Karena maraknya pemburuan liar membuat burung ini berkurang dan tidak mudah ditemui di alam bebas. Rusaknya habitat dan ekosistem di alam bebas membuat burung ini juga berkurang. Selain itu, berkurangnya area persawahan di bumi juga berdampak terhadap berkurangnya koloni burung gelatik di alam liar. Jenis burung ini juga dapat dijadikan burung hias, sehingga penangkaran burung gelatik menarik para pecinta burung. Di samping itu, karena suaranya yang gacor dan nyaring, membuat para pecinta burung mulai mempertimbangkan burung yang satu ini. Burung gelatik dengan jenisnya yang bermacam-macam. Selain itu, memiliki berbagai aneka warna bulu dan keunikan masing-masing. Beberapa di antaranya sudah banyak ditampilkan di kontes burung seperti burung yang lainnya. Burung gelatik batu memiliki nama latin Parus major. Burung ini memiliki spesifikasi yang unik. Burung jantan memiliki kepala berbulu yang berwarna hitam pekat. Warna putih yang sedikit terdapat pada burung tersebut justru memberi kesan coretan yang menarik. Jenis ini termasuk burung yang aktif dan lincah. Suaranya yang gacor dan bervariasi membuat para pecinta burung melirik burung yang satu ini. Untuk burung gelatik yang betina memiliki warna bulu kepala abu-abu. Panjang burung ini berkisar antara 13 cm dengan warna putih, hitam, dan abu-abu. Kebanyakan warna yang ada pada bulu burung ini berwarna hitam. Di Indonesia sendiri, burung gelatik memiliki persebaran di berbagai wilayah, di antaranya di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Burung ini dapat Anda lihat di area padang rumput, sawah, pekarangan rumah, hutan mangrove, dan pantai. Burung gelatik batu menghasilkan telur kurang lebih 4 hingga 5 butir. Siklus perkembangbiakan burung ini terjadi di bulan April sampai bulan Juni. Burung ini akan membuat sarang di lubang pohon yang berlumut.
Selain itu, burung ini juga biasa menempati bekas lubang burung lain. Jika berada di habitat alam bebas, jenis burung gelatik ini memperoleh makanan dari biji-bijian, buah, dan serangga. Berbeda jika burung gelatik dipelihara di rumah. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi tentang burung gelatik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah wawasan kita tentang burung. Dan pesan untuk teman-teman semuanya, mari kita jaga alam ini bersama-sama. Mari kita lestarikan alam ini bersama-sama, supaya alam juga bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.